cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pincel 105 Pro ya, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang semestinya. Oke, kali ini gue melakukan perjalanan nih, perjalanan menuju pulang ya, pulang dari acara berbes ya, berbes yang kecil yang berada di jadi habis ngisi bensin nih, gue habis ngisi bensin dan lanjut melakukan perjalanan ya, perjalanan menuju pulang ya. Saya habis acara Kopdar Bus MCI Bandung ya, dan ini persari MCI Bandung yang ke-16 tahun ya. Oke, gue pulang nih, gue ada berapa motor nih, gue ada sekitar 20 motor ya di depan gue, dan gue biasa di paling belakang ya, jadi gue bagian SO ya, safety officer ya, jadi biasa gue mengamankan jalur perjalanan ya, dan gue biasa melakukan perjalanan nih lewat sini, lewat jalur Kosambi Purwakarta ya. Oke, buat teman-teman yang udah hadir di kontennya Pincel 105 Pro, gue ucapin terima kasih, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki yang halal barokah pastinya ya, amin amin ya rabbal alamin. Gue berangkat dari Bandung itu gue sekitar habis maghrib ya, habis maghrib itu gue perjalanan dari arah Cimideuil menuju ke Jakarta ya. Jadi ini gue melakukan perjalanan arah balik ya, jadi ya balik ke rumah masing-masing pastinya, jangan ke rumah orang ya. Oke, gue selalu mengingatkan di setiap konten gue, jangan lupa safety riding ya, jangan lupa safety riding ya, jangan lupa safety yang dipakai ya, apalagi helm ya, helm itu sangat utama dan sangat penting sekali buat teman-teman yang suka riding seperti gue, dan selalu suka ngeblok-ngeblok gitu kayak gue ya, jangan lupa safety riding ya, jangan lupa safety yang dipakai. Dan ya alhamdulillah ya seperti inilah gue gitu, maksudnya gue bersama teman-teman gue yang touring itu, gue sering seperti ini melakukan perjalanan ya, dari ya kadang tiap acara gue menghadiri gitu, kalau misalkan ada acara di mana gitu, misalkan ada anniversary di Bandung ataupun anniversary di klub-klub lain, gue insya Allah selagi gue ada waktu dan gue ada kesempatan pasti gue bakal hadirin ya. Dan ya seperti inilah gue anak klub ya seperti ini gitu ya. Mungkin teman-teman mengira apa sih klub motor ya, seperti inilah klub motor. Kalau klub motor itu ya ada kesan tersendirinya lah, jadi ya suka di jalanan daripada ibaratnya apa ya, dulu pulang di jalan ya, mendingan hobinya seperti ini, jadi menambah tadi persaudaraan dan menambah ilmu dan wawasan sih. Jadi setidaknya kalau misalkan kita perjalanan itu jadi gak betul banget di jalanan, jadi kita tahu gitu arah-arah kemana, daerah-daerah mana, daerah-daerah kita akan tahu, jadi seperti itu. Nah buat teman-teman yang hobinya sama gitu seperti gue ya, salam seluruhan selawat sharing. Nah, kalau kata orang seperti itu ya, kalau kata orang seperti itu. Dan ya ini jalanan sih cuma lumayan gelap gitu, jadi ya kurang penerangannya juga sih kayaknya, dan ya semaksimal mungkin itu penerangan kita dicek ya sebelum kita perjalanan itu, sebelumnya harus dicek ya, dari mulai kondisi rem, lampu dan sebagainya ya, pokoknya persiapan lah sebelum kalian touring gitu, yang hobi-hobinya seperti gua, hobi berkendara, hobi touring, dan hobi jalan-jalan lah pokoknya. Pasti ada kesan tersendiri lah, dapat pilih sendiri, jadi kadang ada suka dukanya ya, kadang ada trouble di jalan itu ya, pokoknya itulah keindahannya kita, jadi kita mengetahui gitu, kalau misalkan teman kita trouble gitu di jalan, kita bisa mengatasinya, bagaimana kita mengatasi di jalanan gitu seperti apa. Jadi misalkan kita di jalan itu bisa gak usah merepotkan ya, setidaknya kita gak merepotkan rider-rider lainnya seperti itu. Jadi ya alangkah lebih baiknya kita perlengkapi sebelum kita perjalanan jarak jauh ya, misalkan kita pulang kampung ataupun kemana ya, ya seperti itu. Jadi ya harap apa ya, jadi ya benar-benar sih harus safety-nya ya, jadi ya safety riding itu bukan hanya di si pengendaranya ya, kalau di si pengendara itu namanya safety gear. Nah kalau safety riding itu kan menyangkut semuanya ya, jadi dari mulai kendaraan, dari mulai jalanan, aturan rambu-rambu lalu lintas gitu, jadi kayak
sinyal-sinyal ya. Kalau misalkan kita touring kan biasanya ada nih, ada kode-kodenya, jadi seperti itu. Jadi pelajarilah teman-teman yang suka hobinya touring seperti gua seperti ini. Dan gua ucapin sekali lagi buat teman-teman yang udah support gua, support yang channelnya Pincer 105 Pro ya, sampai saat ini dan udah mau menembus 2000 subscriber, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali, gua ucapin terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang menonton ini, menonton channel Pincer 105 Pro, bisa menambah wawasan, setidaknya kalian semua bisa tahu gitu kalau kasih harian gua, aktivitas gua gitu. Jadi kalian bisa ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya, seperti itu. Ya beginilah anak motor gitu ya, enggak semua hal negatif gitu, pasti ada sisi positifnya. Dan yang pastinya sih ya makin banyak teman ya, jadi kadang kita nambah saudara ya mitami gitu. Kalau misalkan kita bukan kita menyusahkan ya, jadi kalau kita misalkan trouble ya benar-benar trouble dan kondisi motor non mitami, kalau misalkan crash ya insya Allah teman-teman kita pasti bakal bantu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan apa ya, jadi ya intinya masuk klub itu ya bukan untuk cuma bergaya ataupun buat apa ya style gitu, fashion, atribut lah pokoknya, jangan seperti itu. Jadi kita cari yang hal positifnya. Jadi misalkan kalau kita misalkan touring seperti itu, seperti gua, seperti teman-teman yang lain gitu, yang komunitas-komunitas lain juga sama ya, mungkin sama ya, cuman ada sisi bedanya sendiri ya. Jadi seperti itu ya, mungkin teman-teman bakal merasain sendiri kalau teman-teman bisa terjun langsung seperti gua ini di klub motor, dan khususnya gua di Yamaha MX Club Indonesia yang dari tahun 2006 hingga sekarang udah hampir 2022 dan udah menginjak usia 16 tahun ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang chapternya se-Indonesia Raya udah nyampe 100 lebih chapter ya, alhamdulillah. Itu berkat kalian semua, karena IMC ada karena ada kalian semua. Oke. Nah seperti itu, dan ya inilah perjalanan gua, arang rintangan di jalanan seperti ini. Oke buat teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.